Kalau ini teh poci ya, ini buat ngopi nih, teh. Kalau ini tuh lihat. Nah, kalau ini dodol. Ini namanya ajinan bikin tamis cubna. Ayo, ajinan kamu ambil sensei. Ayo. Kotanya makin kecil guys, dikasih yang baru kecil. Kamar yang pertama dibongkar guys ya, buat parkirin mobil, sekarang malah tambah kecil kamarnya. Biar sinari juga. Oke guys, you open and the close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Ari channel, channel Uang Barat guys. Channelnya Uang Rayang Lokal guys. How are you? Good morning and kumaha damang. Oke guys, di morning ini pagi Jumat ya. Biasa Mas Ari mau ngajak sarapan ya ke rumahnya Kang Rijal ya, karena Kang Rijal baru datang dari Indonesia ya, cuti 2 bulan. Karena dia baru datang, pasti butuh teman dan butuh support ya, untuk biar betah gitu. Dan sekarang saya mau beli sarapan bareng, mungkin mau beli tamis ya, sarapan tamis cubna. Dan juga mau, katanya mau air, beli air katanya, nggak ada air di rumah Kang Rijal. Oke, sebelum kita lanjut ke video sarapan pagi di rumahnya Kang Rijal, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys ya. Oke guys, saya doakan semoga uripe pada waras, sugi beras, barangnya atas. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin robbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaif hal, bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut ya ke rumahnya Kang Rijal guys ya, untuk sarapan pagi ya. Kemarin Kang Rijal datang, saya nggak bisa jemput ya karena saya sibuk kerja guys ya, karena saya misuar. Oke, ikuti terus keseruannya Mas Ari channel. Nah sekarang saya mau beli air dulu ya, di supermarket Dukon namanya nih. Namanya Dukon ya, mau beli air dulu guys, buat Kang Rijal minum katanya nggak ada air. Kenapa nggak bawa air dari Indonesia, Kang Rijal ya? Kan di Indonesia kan ada mau jahina, mau ya? Oh, maaf isu, asal awal ketir. Nah ini airnya guys ya, saya mau beli air ini nih, buat Kang Rijal ya, satu karton. Tuh ini namanya Dukon ya. Ya, mal. Sekarang tadi udah beli air, sekarang kita beli sarapannya ya. Biasa tamis aja guys, pagi ini mau sarapan tamis karena kita udah lama gak makan tamis cubna sama timbolok keju ya. Coba deh tamis cubna maaf gua kalau minta Nah ini sekarang saya lagi mau ini namanya bikin apa ya, tamis cubna guys. Jadi bikinan tamis cubna kayak gini. Mau bisa lebih kabir ya? Jadi air dikit. Ini caranya ya. Ini namanya ajinan bikin tamis cubna. Ayo, ajinan kamu ambil dulu, sensei. Ayo. Nah, nanti langsung dimasukin ke dalam gua ini, guys. Ayo. Masukin ke dalam. Oh. Ini bikin ajinan kayak gini. Ini sebabnya panas banget. Panas banget guys.
betul, look ya. Kamar sempit ya sarapan. Kamu udah apa kering? Ya udah dong. Nah ini dari indoor ya. Dari indoor itu ya. Angin melatih deh. Hah? Udah kali tau. Itu kan tadi mana? Itunya pakai itunya. Plastiknya. Di sini buat gimana? Biar nggak ngatret-ngatret. Ada super. Kalau datang sedih guys, ini Kang Rijan ini pengen pulang lagi ke kampung halaman, pengen punya duit. Makanan tinggal guys, ini pertama kali kita sarapan pagi bersama Kang Rijal ya, karena Kang Rijal kemarin baru datang dari airport Jeddah. Saya nggak bisa jemput karena kan jam berapa sih? Itu? Jam 3? Saya berangkatnya jam 4 ke Jordan. Ya udah, nggak apa-apa. Dikira jam 4. Tamis guys, Kang Jaya kemana? Tidur ya? Biarin lah, kita berdua aja. Orang di telepon nggak diangkat tadi di kanan pakai telepon. Mungkin dimatiin habis saya telepon itu. Sekarang nggak aktif telepon? Iya, mau dimatiin. Kirain nggak makan tamis lagi saya. Ternyata bisa makan tamis lagi. Saya itu kalau pulang cuti itu satu minggu Kang, baru betah gitu. Pertama sehari dua hari seminggu tuh inget kampung, masih inget kampung. Salam. Kami mengambil ketipan tetangga. Tukang acung nitip apa terasi? Banyak. Buat melihat kerja nanti malam. Oh, buat acung. Terapi. Tahu. Kau ngundang. Ya maksudnya cara bahan titipan itu buat dimasak itu kan nggak tahu cara. Nah kita ulang tahun istrinya. Kamu kemarin udang? Udang terus. Sekarang ulang tahun lagi? Ya terus sekarang nggak tahu. Usaha di Indo suka sakitan. Wajar nih ya. Karena saya terlalu lama sih minggunya nggak pulang ya, kalau 2 tahun sekali mungkin. Ya kan di sana dingin kan cuacanya. Iyalah pasti beda cuaca. Guys, kayaknya jalan udah baru sehari semalam aja udah ingat kambah sih, nggak percaya ini. Kayak orang baru, kayak non kalau udah baru datang dari cuti itu biasanya aja tuh. Kamu nanti pulang nggak, Putri? Iya, itu datang satu nih. Kapan? Agustus, September mungkin September. Nanti balik lagi yuk. Kamarnya makin kecil guys, biasanya yang baru kecil. Kamar yang pertama dibongkar guys ya, buat parkirin mobil, sekarang malah tambah kecil kamarnya. Biar sinari juga. Kamarnya kecil, tambah kecil. Mungkin sedih kan? Saya tuh kalau
Tamis itu senang pinggiran kan? Bahaya. Jadi rezeki kamu tuh nanti sisa orang. Seorang gimana? Iya, kalau senang pinggirannya itu nanti kalau makan senang pinggiran, jadi kamu itu apa-apa nanti bekas orang. Iya, cuma Tamis doang, kalau yang lain mah enggak ada kan ini. Kurang ini, kurang gula. Ini teh asli, teh tubruk dari si Cianjur guys ya. Kalau ini manis ini mah, manis ini mah. Ini apa namanya mah? Namanya teh air. Nah, ini nama orang itu. Bisa. Ini kalau bertiga cukup juga nunggu Kang Jaya. Kang Jayanya sibuk guys, capean habis jemput Kang Rizal itu. Nunggu sampai berjam-jam datangnya ya, mungkin lama. Kesel. Kamu kalau pulang Saudi kan? Budi, majikan kamu yang doa kamu, yang baca doa majikan kamu. Iya, yang suara doa siapa itu si Baba? Sabarlah. Itu kan masih anak mudanya gitu para kakak. Mungkin kalau majikan sampean. Nama si Bapak tahu enggak? Tahu. Sudah jatuh. Kan kemarin waktu orang meninggal. Kamu jangan. Adik kakak ibunya yang meninggal loh. Adik kakak ya? Iya. Suaminya. Adiknya. Jadikan perempuan. Madam saya. Iya. Berarti kalau masih mister mah orang lain ya? Nah, sama anak-anaknya padahal iya, bibinya cuman karena udah meninggal lama kan jadi iya, jalan. Ya sama kalau di kita juga kan pasti jauh kayak hubungan lagi Indonesia juga sama anak-anaknya kalau lebaran suka kumpul lebarnya menikah sayangnya gini kan anak-anaknya kalau majikan kamu mungkin kumpulnya sama adik-adiknya lagi. Oh, iya ada banyak itu yang kalau anak-anaknya pasti kumpul sama keluarga. Nah jadi dari bapak ini waktu kita makan di laut itu berapa bulan kan makan Kamis Jumat itu di Kornis. Tahun lah. Dulu kan saya. Tapi kalau dia terus sekali boros. Kita ngeliat anak aja kan betul. Cuci itu kayaknya aduh. Iya. Gila uangnya. Kayak air. Share. Kerja enggak. Kalau di Indonesia nya dapat gaji 10 juta tiap bulan ya. Nah kalau majikan ini gaji mah. Mana ada kan gaji jasa cuti berapa bulan tetap digaji kan ada ya? Sebulan gaji sebulan hai dari Cianjur nikmatnya luar biasa guys ini bener kan wangi iya wangi kayak semacam teh jangkar gitu kan ada di kasih. Nah, oke, cukup sampai sini sarapan paginya, guys. Ada dua durasi sudah panjang ya. Ini sarapan pagi bersama Kang Rizal ya. Pertama, karena Kang Rizal baru datang cuti dari Cianjur ya. Bukan dari Indonesia, dari Cianjur Jawa Barat, guys. Kasihan dia soalnya
baru datang pasti sedih guys, ingat keluarga. Saya aja dulu datang cuti itu satu minggu, ingat terus di Indonesia gitu. Bener kan? Dari semalam dia gak bisa tidur, nangis-nangis terus ini. Kayak anak kecil kan? Oke, semoga sarapan pagi ini, sarapan Tamis Jumna, semoga bisa menghibur dan melaparnya untuk para subscribernya tim Olo Kejo ya, Mas Ari Channel, Kang Rijal, dan Kang Jaya, juga Kang Sobat TKMS ya. Oke, kita berdua tim Olo Kejo pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramios. Nah ini guys, saya dapat apa namanya Kang? Oleh-oleh dari Cianjurnya. Oleh-oleh dari Cianjur yang asli Cibuni, Kang Rijal ini. Tuh, oleh-olehnya lihat. Ini asli dari Cianjur guys, bukan dari Jakarta walau Bandung ya. Ini asli Cianjur nih. Ini selai pisang, enggak tahu ini namanya kue apa nih, lupa. Ini juga enggak tahu apa namanya. Nah, kalau ini teh poci ya. Ini buat ngopi nih, teh kalau ini tuh lihat. Nah, kalau ini dodol Cianjur. Nah, ini juga makanan kering ini ya. Kita dimakan sama apa ini? Harus giginya harus kuat. Sama nasi? Oh. Data untuk satu bulan cukup ini nyemil. Makasih Kang Rijal. Olehnya. Juga mau dikasih sepatu tuh lihat. Naik. Asli harga 400 sih, guys. Tuh dibuat Mas Ari katanya ini. Nanti mau dikasih ke saudaranya Mas Ari.